Nur Fazura terkilan atas sikap bekas suaminya Fatahah Amin yang tiada inisiatif untuk memujuknya sepanjang 2 bulan mereka tidak tinggal sebumbu. Betul ke? Tak bujuk? Bukan hari tu Fatah dia hantar jambangan bunga sempena birthday Fas? Tu dah bukan dikira pujuk ke? Mungkin bukan lah kot. Ke Fatah tak romantik sebenarnya ataupun tak pandai bab-bab pujuk-memujuk ni? Ha. Hai, rugilah Fatah. Peluang dah disia-siakan. Dah terlepas. Tapi kenapa baru sekarang Fas nak cakap? Fas, takkan tak tahu lelaki ni kan macam slow sikit? Fazura sambil mengalihkan air mata berkata sebagai isteri dia mengharapkan agar hatinya yang remuk dipujuk oleh suami ketika itu. Kami dah tak sebumbung selama 2 bulan. Dalam tempoh itu, saya mengharapkan suami datang memujuk saya. Bukan setakat WhatsApp selamat pagi, selamat malam, saya minta maaf saja. Tapi saya mengharapkan dia datang ke rumah walaupun saya marah atau apa. Sebagai isteri, kadang-kadang kita mungkin marah. Tapi saya memang berharap dia bersungguh-sungguh untuk pujuk saya. Bukan setakat WhatsApp saya. Saya bercakap benar dan Allah mendengar. Allah tahu saya tak tipu. Saya bukan cakap nak selamatkan diri saya saja. Atau apa katanya. Well, kalau faham betul-betul ayat Fas ni, dia sebenarnya tak nak bercerai guys. Ha, cuma Fatah. Mungkin slow lah kot nak faham maksud sebenar Fas ni. Ha, nampak tak sebenarnya peluang untuk mendapatkan, untuk menyelamatkan rumah tangga Fatah dan Fazura ni besar sebenarnya. Tapi dah rugi dah kat situ. Ditanya sama ada Fatah pernah datang ke rumah sepanjang tempoh 2 bulan itu, Fazura berkata Fatah hanya datang beberapa kali namun tidak bersungguh-sungguh memujuk. Dia ada datang beberapa kali untuk jumpa anak, dia datang lagi sehari sebelum cerai untuk ambil pakaian dan ada sekali dia datang pada hari saya failkan perceraian. Memang ada banyak kali juga saya cakap tak mahu jumpa. Tapi saya dalam keadaan hati saya remuk, saya berharap dan berdoa kepada Allah agar dia datang bersungguh-sungguh pujuk saya. Mungkin saya berlembut hati waktu itu. Tapi dalam 2 bulan itu tak ada inisiatif yang benar-benar dia nak memujuk saya katanya. Itulah luahan hati Fas. Dalam 2 bulan untuk proses menyelamatkan rumah tangga mereka. Akhirnya terlerai lah sebab Fatah tak pandai pujuk. Sekarang ni salah dia tak pandai pujuk je sebenarnya. Kalau tak settle. Tidak menerima sebarang pertanyaan khabar daripada pihak keluarga Fatah, Fazura berkata walaupun agak terkilan, dia tetap memaafkan mereka kerana kasih sayang terhadap keluarga mertuanya tidak pernah berbelah bagi. Semenjak saya kahwin dengan Fatah, saya memang sayangkan keluarga mertua macam keluarga saya sendiri. Kemana-mana saya pergi bercuti pun, saya tetap pastikan mereka tak terkecuali. Tapi sejujurnya, saya agak terkilan jugalah. Langsung tiada antara mereka yang hubungi saya. Bertanya khabar saya dan Fatimah, tapi saya dah maafkan semua katanya. Okey, ada persoalan kat sini. Mereka... siapakah selain Fatah? Mungkin dimaksudkan family Fatah kat agaknya. Mungkin macam tu. Tapi sedikit pesanan untuk lelaki-lelaki kat luar sana, korang nampak tak? Kesalahan Fatah kat sini tak pandai nak pujuk. Kalau pujuk dah settle. Ha, so beringatlah lelaki-lelaki yang sedang ada masalah yang sama macam Fatah ni, cepat-cepat pergi pujuk pasangan korang. Jangan jadi macam Fatah. Ha, cepat. Jangan buang masa lagi. Ambil ketibaan ni.